Halo semua, nama saya Piko Prakoso. Dan untuk video kali ini saya akan mencoba sedikit mengulas tentang lensa premium Sony, yaitu lensa 70-200 f/2.8 G series. Lensa ini terbuat dari bahan metal yang dilebur dengan warna putih. Lalu untuk zooming ringnya sendiri terbuat dari bahan karet. Namun dengan desain rubber grip seperti ini lebih memudahkan debu untuk menempel dan sulit untuk dibersihkan. Lalu satu lagi kekurangannya mungkin belum adanya weather sealing pada lensa ini. Namun demikian lensa ini sangat well built dan kokoh dengan berat mencapai 1,4 kg lebih, membuat lensa ini menjadi lensa terberat di kelasnya. Lensa ini memiliki beberapa fitur-fitur unggulan yang mungkin tidak dimiliki oleh lensa-lensa lain. Yang pertama adalah adanya focus distance window dan ada 3 tombol focus hold. Lalu adanya 3 switch di sini. Yang pertama adalah switch autofocus manual focus, direct manual focus, dan focus limiter switch. Lalu fitur terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah dengan disematkannya teknologi SSM atau supersonic wave motor yang membuat lensa ini akurat, tajam, lembut, dan tentu saja hampir tidak mengeluarkan suara. Dengan bukaan di f/2.8 membuat lensa ini mampu bekerja dengan baik pada saat kondisi minim cahaya sekalipun. Pada bukaan terlebar, gambar yang dihasilkan cukup tajam, namun apabila kita step down bukan ranahnya, maka akan menghasilkan gambar yang sangat tajam dengan bokeh yang cukup halus. Untuk harga dari lensa premium ini, apabila kita bandingkan dengan Sigma ataupun Tamron dengan spesifikasi lensa yang sama, memang harganya masih di atas lensa-lensa tersebut. Namun menurut saya harganya memang pantas untuk lensa premium ini, mengingat kinerjanya yang memang juga sangat prima. Ya, itu tadi sedikit ulasan dari saya mengenai lensa premium ini, lensa premium dari Sony ini. Apabila masih ada pertanyaan, bisa langsung mengomentari video ini atau langsung ke Twitter saya @pikoprakoso_. Baik, itu saja. Terima kasih dan salam fotografi.